ngapain kok, Jo? Ini lagi ngecek mobil Om Davi. Oh. Baru dari Bali nih. Oh, dari Bali dia? Iya. Biasanya apa sih yang dicek? Ini udah super enggak, nih. Iya, ini katanya sih knalpotnya kayak ada bocor, makanya kita lagi cek. Kalian cek-cek finishing. Makanya kan baru ganti shock tuh. Sekarang pakai Terra Flex. Oh iya, iya sekarang kan pakai Fox ya. Reservoir ya. Nah, ngomong-ngomong Davi nih. Tadi gue lihat ada XJ-nya dia. Iya, ini baru juga baru dikirim. Kalian mau kita review? Review dong. Ayo. Ini kan udah pernah nih. Udah pernah. Kita ya? Lihat itunya aja deh. Boleh, boleh. Iya. Ya. Tar motor film. Iya. Oke nih. Kejo ini mobil Om Davi nih. Gimana? Keren ya? Keren. Gue inget Jimny Long dia sih warna merah. Oh, yang pakai mesin LS. Ah, itu gila tuh. Ah, mesin itu ya. Parah. Oh, satu kali. Iya, itu parah. Iya. Kalau ini gimana nih? Kan nah, kalau dari tampilan kita udah lihat ya, sahabat Pionir nih. Udah anti baret. Anti baret. Jadi ya gimana sih kok konsep awalnya Om Davi deh? Dia pengen bawa mobil ini kayak gimana? Kalau secara look sih jujur ya, ini tuh udah keren banget sih. Iya. Jadi ini sama seperti JK-nya. Jadi ini dua mobil kenangan Om Davi. Jadi dia mau everlasting dari catnya, makanya kita cat begini. Semuanya kita rapihin dari mesin, kaki-kaki semua kita rapihin. Gitu. Oke. Ini okay. 4000 cc. 4000 cc. Iya, manual. Kalau dong, JK dong. Iya. Nah. Kalau secara tampilan yang paling lihat mata tuh pasti kan dari catnya dong. Pasti dari cat dong ya. Kalau sih dari velg ban. Velg ban. Kenapa? Saya tanya sama Alvin. Ya nggak umum sih. Nah. Nggak umum. Karena kan kalau misalkan mobil XJ biasanya bilangnya pakai ban halus ya. Nah, jadi begini Vin. Ini yang paling menonjol ini velg JK. Oh, ini velg JK. Iya. Jadi karena Om Davi saya kenalin velg brand Metos, jadi semuanya mobilnya kan rata-rata kayak Metos. Iya, mobilnya Metos semua sih rata-rata. Untuk JK-nya pakai MR704, double grip. Ini MR701 double grip. Oke. Nah, ini pakai velg JK. Velg JK. Kita balut bannya pakai Maxxis Trepador 35 12,5 17. Emang PCD-nya sama? Nah, kita pakai adaptor lagi. Oh, khusus oh iya, jadi adaptor. Dari XJ ke JK. XJ ke JK. Iya. Wah keren, nah, mungkin sahabat bisa tuh kalau pengen punya pakai velg JK berarti udah ada adaptornya ya. Nah kebetulan ini kan dulu sebelumnya sempet banyak dipakai di JK. Daripada membazir kita pindahin ke sini. Oh ya sekalian. Ada satu lagi nih Vin yang seru. Apa tuh? Apa nih? Apa rem? Ini shocknya king. Oh, ini shocknya king. Oh shake. Oh, shake. Shocknya king pakai JK punya. Dah, shocknya pakai JK punya. Iya dong. Tuh, Om Davi gimana ceritanya JK ke XJ gini? Kita modif dudukannya aja. Oh, dudukan atasnya di modif. Iya. Tapi kalau kayak subshock segala macam enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada potong. Enggak. Ini kan dia udah lift kit 4 in. Jadi ya semuanya sih bawaan XJ cuma shock sama velg aja JK punya. Oh, shock velg JK punya. Oke, kalau berarti kalau per enggak? Enggak, bawaan XJ. Oh, XJ. Dia 4 inch. 4 inch. Jadi kemarin kita indenin the sinergi long tie rod sama draglingnya. Oh, dia sama nggak sih kayak JK? Beda? Beda, beda. Oh, beda. Tapi emang ada buat? Buat XJ. XJ, ya. Dari merek sinergi. Sinergi sama shock steer-nya pakai Fox. Ini khusus XJ. Oh, shock steer aja khusus XJ? Iya, Fox. Bukan yang bukan biasa kan JK ada pakai? Iya, ini gak beda bisa. Tapi beda. Oh. Beda. Nah, karena bannya gede, kita upgrade untuk brake pad-nya pakai DBA. Brake pad DBA. Untuk rotornya kita pakai Brembo. Oh, Brembo. Wah, berarti udah enak lah remnya. Big brake kita belum? Belum. Karena sebenarnya mau big brake cuma agak sulit ya XJ ya. Jadi kita cukup lah pakai ini. Cukup menurut ya. Kita. Oke. Okay. Nah, ini fender nih. Nah, lucu ini, juga nih fender flat begini. Ini asli Amerika ini. Ini oh, dia pesen juga dari Bushwalker. Oh, Bushwalker. Iya. Oh, saya pikir Bushwalker enggak JK doang enggak ya? Enggak. Jadi Bushwalker ini ada untuk XJ, TJ, YJ, kita orderin XJ barang langka. Hardtop ada enggak? Hardtop kayaknya enggak ada dah. Enggak ada. Khusus mobil Amerika. Oh. Iya, itu Jepang ya.
Nah, jadi ini semuanya kita rapin, semua sampai mika lemnya kita rapin semua. Termasuk restorasi nggak sih kayak gini? Bukan. Bilangnya modif berarti udah. Modifikasi dan sekarang kita restorasi, kita perbaikin kan. Jadi pas begitu datang kan awalnya ya ada bunyi-bunyi lah biasa lah ya. Ada seal-seal, rembes. Ya mobil tua, wajar. Ya, wajar. Kita rapin, sekarang kita kutak-kutik dikit bagian engine-nya, ganti coil-nya. Oh. Gitu. Nah. Jadi udah racing semua nih busi, coil. Iya, ngomong-ngomong mesin nih. Kabel busi. Coba. Yang yang saya tahu sih sahabat Pionir cuma dua. Apa kabel itu? Ground sama aki Optima. Iya. Ya, sisanya gimana? Iya, jadi filternya udah kita pakai replacement untuk racing. Oh. Ya coil-nya, okay. Businya, kabel busi pakai racing semua. Kabel busi. Nah, tambah force stabilizer. Oke. Okay. Listriknya oke. Okay. Oh, ini pakai kabel Urpas. Iya, pakai Urpas. Radiatornya kita pesenin dari Mishimoto. Radiator Mishimoto. Iya. Wah, berarti bukannya gede dong? Iya, jadi udah aluminium kan. Aluminium. Mesinnya adem soalnya kan gede CC-nya. Iya, terus gue lihat ini ada dual fan, bukan dual. Dual apa tiga nih kok? Satu, dua, tiga. Ya, jadi untuk fan utamanya kan ada fan utama yang besar yang biasa mobil. Jadi itu kita matiin, kita pakai kita custom pakai yang ini. Tiga berarti. Tiga fan. Iya, biasanya kan cuma satu ya, tapi gede kan. Iya, mobil zaman dulu kayak gitu tuh. Jadi kita gede. Supaya sinkron sama misi motor kita modif. Oh. Gitu. Oke, wah mesinnya sih udah oke banget. Udah cukup lah, maksudnya untuk perjalanan jauh juga udah enggak bakal overheat. Gitu. Tapi spare part masih original Mopar? Enggak, udah agak susah kalau udah spare part. Susah. Jadi nah, jadi masih tetap ada aftermarket, kita pakai aftermarket sih. Oh. Oke, oke. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong dia kan udah pakai wins. Ah. Ini dipakai main enggak sama dia? Enggak. Enggak. Jadi ya, ini ya salah satu mobil kenangan dia sih, nggak buat off-road. Mobil off-roadnya kan udah yang lain. Iya sih, banyak mobilnya. Cuma ya dia mau tetap mobilnya mesti ada wins. Ya. Biar kelihatan gagal lah. Iya. Kemarin sempat dibuka mengulin tuh yang pas nyamperin kita sekali. Iya, nah. Sekali. Ini Evo 12. Evo 12 ya sintetik, ada plasma dia. Bumper. Bumper dia warren. Warren. Depan belakang. Wah keren nih. Iya. Yeah. Bumper warren, ini suara. Ini headlamp dari Track Light. Track Light. Iya. Amerika berarti. Track Light Amerika. Oh. Biasa di JK juga ada. Iya. Cuma iya, dia iya. Belum proyektor. Udah LED putih cuma belum proyektor. Oh. Iya. Nah, untuk bantu wings dalamnya kita pakai light force. Oh, light force. Rencananya dulu kan mau iseng-iseng kalau main aquar malam. Hmm. Jadi ada bantu cahaya biar gampang gitu ya. Iya, oh, jadi enggak gelap. Oke, okay, oke. Okay. Keren lah ini plat nomor apa ini? Asu. Ini. Asu. Ini. Asu. Enggak. Asu. Asu. Om Dapi bisa aja nih, suka bercanda deh, guys. Udah, mau tutup. Kita tutup. Kita tutup deh. Boleh. Kita lihat tampilan ini nih. Dari atas. Iya. Udah kencang nih? Udah. Udah gitu. Iya, benar gini dong. Iya. Oke. Okay. Nah, pinnya nih. Nah, ini sistem pin lock-nya. Ya, enggak bisa lagi. Oh, udah. Sip. Nah, susah. Coba sahabat Pionir. Nah, ini ada lampu kecil nih. Yang pastinya dari Bahadesign. Bahadesign. Pakai Squadron Sport dia. Squadron Sport. Jadi ya lampu pilar menurut saya sih Bahadesign udah oke sih ya. Udah. Di luar dari rigid kan kelasnya emang beda ya. Iya, jadi ya tetap worth it lah Bahadesign. Worth it. Ada dua lagi, ada yang clear, ada yang kebulur juga. Iya, jadi dia bisa sport sama float. Nah, untuk lampu 40-nya kita pakai IPF. IPF. Oh ya. Putih ya. Ya, jadi ini aksesorisnya full branded semua sih. Keren, keren. Atas ada roof rack juga, terus ada high lift jack. High lift jack ya. Bagian belakang nih. Yuk kita lihat ke belakang. Boleh. Oke nih. Yuk kita lihat ke belakang ya. Berarti ada high lift jack tadi. High lift jack. Kan? Oh, ada lampu asli di Amerika. Nah, ini ori nih. Ori dong. Terus kita pakai rigid radiant spot. Buat bantu kalau malam-malam mau masuk hutan pun juga udah siap. Iya, iya. Walaupun nggak pakai off-road, mobil udah siap. Iya, iya. Oh, tempo hari juga waktu kita ke Kampung Ulin sama dia kan itu malam kondisinya. Maksudnya udah mau maghrib iya. Kan? Udah gelap. Kalau Om Davi senangnya off-roadnya malam. Malam dia ya? Dia lebih pampir dong. Soalnya karena kalau siang katanya itu panas. Panas.
Udah ada heat receiver. Iya, udah. Knalpotnya full exhaust, kita custom sih. Ya, enak bumper belakang sama masih warren. Sama. Oke, oke. Okay. Oh, udah. Mantep lah ini. Udah. Sekilas boleh lihat di jamnya kokpitnya. Iya. Eh. Ayo kita lihat kokpitnya yuk. Nah, lo. Dah. Udah kayak pesawat kokpitnya. Iya, cetak. Nah, jadi kebetulan kan Om Davin yang dapat mobilnya kan udah buat off-road juga. Oh. Jadi kita cuma rapi-rapiin yang punya jalur kabel, kita tambah-tambahin lampu, jalur-jalurnya kita rapiin, switch-nya kita rapiin. Sama indikator yang rusak-rusak kita ganti. Iya. Ya. Sama pasang rig udah be. Nah, sama ininya semua kita rapiin nih, door trimnya semua. Ini kulitnya kita rapiin semua. Semua door trim kita rapiin. Semua benar. Ya, seal-seal yang rusak kita ganti semua. Ya benar, berarti kayak restorasi tapi ada modifikasi juga. Sekalian nih. Keren, ini armrestnya begini gede juga nih. Sakit ya? Sakit. Oh iya, gokil deh. Nah, ntar kopitnya kita bisa lihat cuplikannya nih, sahabat pionir. Mungkin kayaknya boleh sedikit kali kita ngerasain jalan kali. Boleh, nah, boleh. Puter komplek aja dikit. Boleh, boleh. Afin yang bawa ya. Gak bisa ya. Gitu. Jadi itu dia. Nah, coba kita ambil kesimpulan dari mobil Om Davi berarti kok. Iya. Di Pionir nggak cuma mobil Jeep JK aja berarti. Enggak sih. Berarti campur nih. Ada JL juga kan pernah kita. Iya. Nggak jadi JT. Kita kalau dari Pionir Jeep, kalau emang kita sanggup kita kerjain pasti kita terima lah. Gitu lah. Kayak mobil double cabin kalau emang masih sanggup kita kerjain kita terima Jimny gitu kan. Cuma kadang-kadang ada yang nanyanya yang mobil-mobil emang bukan spesialis kita, makanya nih mohon maaf nih, bukannya kita sombong, daripada kita ambil resiko kan mobilnya kenapa-napa. Iya. Gitu. Gak biasa bukan pegangannya sebenarnya. Iya. Oke, tapi kalau mobil 4x4 di sini bisa nggak? Kayak cuma masang-masang lampu masih bisa? Kalau pasang lampu, bumper, electric step masih bisa, lift gate bisa. Masih bisa. Kayak double cabin atau Fortuner, Jimny. Pajero, Jimny bisa. Oke, masih aman lah berarti nih sahabat pionir. Apalagi XJ, kita udah pernah ngerjain nih ya. Iya, kebetulan kita kan XJ sebelum kita punya JK juga punya XJ. Gitu. Pantes, kayaknya sih belum ada deh. Belum ada Alvin. Belum ya? Nah, satu lagi ketinggalan nih. Kan tadi kalau depannya udah pakai King. Belakangnya juga pakai Shock King. Iya, Shock King juga. Walaupun dia udah masih pakai pair down. Iya. Nggak ngaruh berarti? Nggak ngaruh. Cuman ubah dudukannya doang? Iya, ubah dudukannya doang. Oke. Iya. Oke deh, nah sahabat pionir, ada yang mau nanya nggak nih mengenai mobil XJ-nya Om Davi? Nggak cuman ini sih, tapi mobil dia yang JK, kalian bisa tonton juga nih di sini di atas. Ntar gue selipin. Siap. Kan kita udah pernah upload satu kan? Boleh. Kalian bisa ntar nonton videonya, mobil Om Davi tuh tampilannya gimana, udah keren banget. Dan kalau kalian cek postingan Instagram kita nih, itu tuh ada guys, yang dimana gambar dinosaurusnya, warnanya yang gelap-gelap hitam. Nah itu postingan kita tuh, yang itu tuh, sudah keren banget. Itu boleh lah, kalian tiru-tiru, mungkin mau tanya-tanya, DM Instagram aja, atau kontak tim marketing kita ya. Boleh, 0822-11-101-101. Dan kayaknya buat modifikasi mobil Jeep, terus kayak ini XJ juga, nggak terbatas kan Kojo? Enggak lah. Banyak pilihan kan? Banyak variasi, pilihan, banyak variasi. Selera, aksesorisnya kan juga masih bisa dikombain lah. Kombain ya? Iya, walaupun perlu sedikit modifikasi. Nah, terakhir deh. Barang yang lagi ready stock di bulan ini Pionir Jeep apa aja nih? Nah, kita lagi ada untuk lift kit nih, lift kit JK nih, 2,5 Teraflex, 3 inch, metaclock, sama 3 inch. Dari Teraflex sama 4 inch. Iya, sama lift JL sih. JL ada? Ada. JT? Ada, JT ada juga ya? Ada 2,5. Oke. Nah gitu. Tuh boleh tuh, buat kalian mungkin yang pengen upgrade mobil lah. Mungkin udah bosen dengan tampilan JK yang standar. Ataupun lift kit yang lama udah gak enak. Ya. Bisa. Itu boleh lah diganti lah, di upgrade lah. Boleh lah, jadi jangan 2,5 ya, naik-naik dikit lah 3,5. 3,5 itu masih enak, masih aman. Ya, entah kalau mau kalian ikut off-road sama kita nanti next month juga boleh. Nah, next month boleh nih, para pionir. Mungkin video ini tayang setelah video fun off-road kita tayang nih, Kojo ya? Siap. Jadi,
Kalian tonton juga video fun offroad kita, nanti biar tahu nih keseruan apa yang terjadi pada saat kemarin kita fun offroad. Ya, ada 8 mobil Jeep semua, mobil JK. Dan mungkin kalau next kita akan adain lagi Pioneer Jeep. Ngapain kali ya? Iya. Jadi fun ya, juga sih camping. Ya, sebenarnya kita mau bikin eventnya tuh fun. Jadi offroad itu bukan buat nunjukin mobil siapa paling hebat. Barang siapa yang paling lengkap atau paling branded. Cuma kita mau bikin suasana Pioneer Jeep tuh fun. Jadi, camping. Iya, boleh nanti ya. Boleh. Itu. Aku enggak sabar pengen ngerasain barbeque malam-malam camping. Oke deh, sahabat Pioneer, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau mau tanya-tanya lengkap tadi di Instagram sama WhatsApp kita. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.